What's up guys, we are back again. Sekarang ini jam 11 pagi, 10.54 sih di Seattle. Dan ini panas sih, tapi gue pakai jaket, jaga-jaga aja. Soalnya gue orangnya lumayan lemah, gampang kedinginan. Tapi pasti kita hari ini mau ke warung jajan. Itu apa, Beb? Warung jajan? Warung jajan adalah Indonesian, kayak minimarket gitu, gemes banget. Okay. Gue ada loh pas mereka pertama kali buka. Terus gue lumayan deket sama ownersnya, jadi that's where we're gonna go. Oke, okay. Karena juga ada yang request juga untuk lihat makanan Indonesia. Do they sell food? I think weekend they do, I don't know about now, okay. But we'll see. Oke, okay, we'll see. Tapi ini perjalanannya lumayan jauh nih. Satu jaman. Iya, naik busnya. Jadi, harus ganti bus lagi. Yes, kita harus ganti bus. Tapi dari... kalau kesana naik Uber $40. Iya. Yeah. So, tadi kalau gue lihat pun juga sekitar 47 stops. 47 stop total untuk... Cuman ini kita neighborhood baru gitu lah. Jadi kalian bisa lihat hanya-hanya sini doang. Orangnya juga mesti jadi turis. Iya. Mau dibawa. Iya. Aku belum pernah sih ke daerah sana. Penasaran juga sih daerah sana kayak apa sih. Banyak orang Indo di sana. Biasanya orang Indo tinggalnya di sana. Oh, I see. Orang Indo di sana tinggalnya. Oke, kalau gitu. Let's go. Selesai naik bus bagian pertama, ada yang lagi nunggu bagian kedua. Kita di mana, Beb? Kota apa kita nih? Di Edmonds, Linwood, I don't know. Ini pokoknya arah-arah Edmonds ya. Iya. Kita sekarang jam 12 siang. 12. Kita udah di bus 1 jam. Enak sih, ngadem-ngadem dulu bentar. Sepertinya the next bus is coming. Dalam 6 menit kali ya. Lihat ijo-ijo. Iya, lihat ijo-ijo, mewah sih ijo di sini sih. Really nice though. Ini gue pertama kali ke daerah ini, tapi itu really nice. Nice bus lagi? Iya. Kalau cuacanya gak sunny sih, serem sih. Ini kita lumayan hoki ya di sini ya. Kita seminggu ini lumayan sunny terus. Padahal Seattle biasanya terkenal hujan, mendung, cloudy, depressed. Tapi summer kali ini agak berbeda sih. Summer kali ini sering banget. Waktu itu kalau kita kesini summer, kamu udah panas belum? Waktu itu mendung-mendung juga. Mendung-mendung ya. Ya makanya aku tidur terus waktu itu. Climate change guys, it's real. Iya. So, abis ini kita naik 7 stop. 7 stop. Abis itu nyampe deh warung jajan. Abis itu nyampe warung jajan, so we'll see you guys there. Kita baru nyampe guys. Beb, kasih tahu Beb, busnya ternyata nggak bisa transfer. Iya, jadi ini bus berbeda sama yang di city. Gue juga nggak tahu, tapi ternyata emang begitu. Berdua tadi berapa? $5. Berdua $5. Ya. Jadi total kita 275. Berarti 550 ya, 550 tambah 5. Jadi untuk dua orang, one-way-nya $10, jadi $5. Iya, $10.50. But we're here. But we are here. Warung jajan. Gila, dulu tuh di sini ini semua belum ada. Ini dulu belum ada. Ya? Coba kita lihat ada teh botol nggak? Pengen banget teh botol. Oh my god guys, ada guys. Mana bukaannya? Ini. Oh, heaven on earth. Teh botol guys, ini dia yang cari-cari nih. Jual sambal guys juga di sini, and this is my life. Oh, ini dia yang paling penting nih, kecap manis Bango. The best. Blue band kamu. Blue band,
Ya, Big Ben juga ada sih. Komplit, lumayan komplit. Lumayan. Castor, Regal. Ada otak-otak juga. Ada otak-otak. Ya. Meses, kamu jadi beli meses nggak? Iya, buat kamu. Makan roti pagi-pagi pakai meses. Ya. Jadi ini adalah menu makanannya, guys. Sate ayam kayaknya enak nih hari ini nih. Dan situ ada sweet specials. Minuman dan juga ada soda gembira. Total fatnya 7 gram. 7 gram. Wah, banyak juga. Dia belum apa-apa, dia makannya makan taro aja. Sodiumnya dong 382 mg. Tapi makan enggak apa-apa. Taro enak ya. Parah-parah. Oh my gosh. Susah ya. Banyak banget nih yang nanyain nasi padang. Ada nggak di Seattle? Biasanya kita nggak begitu suka makan nasi padang sih kan. Cuman tapi gara-gara diingat sama vlog padang, kita pesan nasi padang. Coba buka nasi padangnya. So good. There's the rendang, a little bit rendang, egg, sayur, dikit sama cabai hijau, ayam. Gua paling suka sih sos-sos ininya sih. Kalau gua sate ayam, kayak nasi. Kamu mau coba nggak dikit? Nggak, aku sate ayam aja. Baru selesai makan sate ayam, sekarang kenikmatan yang paling enak. Teh botol. Apapun makanannya, minumnya harus teh botol. Teh kotak. Teh kotak atau teh botol? Hehehe, dua-duanya enak. Bukan itu cuma biasanya teh kotak. Iya, tapi lagi pengen teh botol aja hari ini. Teh botol beda. Yang beda. Bedanya? Teh botolnya lebih manis sih. Sambil yang lebih manis. Iya. Ya botol. Pemau sponsorin channel ini. Luck. Jangan lupa ya. Ada kelinci. Hai. Nyari apa? Dia kayak nyari makanan kayaknya. Wah, makan rumput dia. It's good. I can enjoy it. Yeah. Foto dulu. Sebelum minum. Buat konten. Buat konten. Buat konten baju. Ini juga buat konten sih. Iya sih. Buat baju kan. Sekarang jadi udah jam 3 sore. Kita lagi nikmati our afternoon. Ini deket banget dari apartemen. Kita nggak ada plan untuk ngopi hari ini actually. Iya, kita nggak ada plan sama sekali. Tapi pas lewatin, kita udah lewatin berkali-kali ya. Berkali-kali, tapi selalu kayak mau coba. Tapi afternoon kita selalu di dalam karena panas ya. Terus tadi kita di bus sih kayak mau tidur-tidur. Gue tidur sih. Ngantuk. I have a long night today, so I'm gonna drink my coffee. Apaan? Enak sih. Harganya $5. Yang itu, yang ini $5.25. So, total was $10.25. So, it's still cheaper than LA. Ya, waktu itu Koroki pernah ngomong sehari berapa? $40. Itu enggak tiap hari sih. Itu enggak tiap hari juga. Ini malah
It's actually luxury sekarang. Kita jarang banget minum kopi di luar. Kita biasanya minumnya kalau di apartemen sih. Ya mungkin udah beli semit, udah beli mesinnya ya harus dipakai lah. Kita once a week. Iyalah, normal. Once a week lah sekarang. Keluar kopi. Lah itu sih di rumah. Dan I don't drink coffee every day. It's like a treat ya. Iya. Biasanya kalau lagi emang perlu kerja banget itu baru. Kayak hari ini kan kita mau sabeton, mini sabeton for like 6 to 7 hours. Jadi ini kenapa? Ya, jadi kalian aja yang lihat. Iya. Jadi tiap hari lihat gua udah sampai capek. So this is a very very beautiful afternoon. Very nice. Yeah. Very nice. USPS-nya Amrik. JNE Amrik. Jadi ini adalah shopping hall kita. Satu persatu ya. Satu persatu coba dijelaskan. Padahal mau minum air dulu. Boleh minum air dulu gak? Boleh. Yang lagi mau kasih tahu minum air dulu guys. Haus. Jadi, kecap bango harus dibeli. Ini susah banget. Ternyata di supermarket Asia di sini belum tentu ada. Sambal ABC yang original for my sister karena dia titip. Gua punya extra hot karena gua suka pedas. Ini keripik singkong. Ya biasalah ya kalian tahu yang pedas manis gitu. Ini enak banget. Kamu pernah coba enggak? Enggak pernah. Yaudah, ntar kita coba. Terus ini. Ini apa? Kerupuk yang biasanya dijual siomay. Tahu enggak siomay yang di komplek-komplek itu terus ada kayak enggak pernah lihat kerupuk ikan. Aku ada siomay jualan kerupuk ini. Aku punya komplek ada. ya biar kalian tahu lah ya ini apa enggak usah dijelasin. Blueberry untuk Koroki punya roti sama meses karena ini breakfast yang paling gampang dan paling kasih energi. Totalnya adalah sama makan tapi ya? Sama makan, yes. Sama makan totalnya $54. Mahal sih, cuman ya. Cuma mau beli. Lihat aja nih. ABC, extra hot chili aja $3. Berapa tuh? Terus coklat. Wih, meses $7 loh ini. Wah, meses mahal banget. Meses paling mahal nih. Iya. Wah. Terus, tapi yang ini dua. Makan siang tadi sih, nasi padang. Sama sate ayam. So jadi ya, ini hall-nya very very kecil, tapi ini for me sih, dan ini for Rocky, and then the rest keperluan aja. Yeah. Gitu. Kau masak apa dah malam ini? Tomato sama telur. Kayaknya ada sisa kompas dari kemarin sebut-sebut. Jadi dihabisin aja. Telurnya juga. Ini lumayan healthy. Lumayan ya. Habisin whatever sama fridge aja sih. Oke. Ntar campur sama apa tuh? Sama tahu. Cuman ini doang, iya sama tahu. Sama tahu sama mushroom. Kita hari ini vegetarian meal. Looks good, smells good again. Thank you.
Guys, that's a wrap from us today. Thank you banget yang udah ngikuti perjalanan kita hari ini di hari Selasa. Kita selesaikan vlognya jam 9 malam waktu Seattle sekarang ini. Celine paling abis ini istirahat. Kalau gue abis ini harus langsung kerja lagi. Lanjut ke channel sebelah abis ini kerjanya. We had so much fun hari ini. Kita perjalanan ke kota yang gue pertama kali lihat. Edmond kotanya yang buat yeah, perjalanan. Linwood. Jadi pertama kali ke sana kita naik bus juga. I had so much fun nyobain apa makan Indo dan juga makan minum teh botol akhirnya. So hopefully you guys enjoy today's episode too. Kalau kalian punya request, kalian mau lihat apa di Seattle, siapa tahu kita bisa kabulkan nantinya, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Kita belum ke Pike Place lah. Iya, kita belum ke Pike Place ya. Ada yang main request Starbucks Pike Place. Wah, itu sih ngantrinya banyak. Yeah, it's really not worth it. Not worth the time, tapi experience-nya, brandingannya masih kayak zaman dulu gitu loh. When Starbucks first started kan dia kan logonya enggak kayak gitu. Jadi classic vintage. Tapi yeah, let's go to Pike Place one day. Okay, one day lah entar kita ajak kalian jalan ke Pike Place. But yeah, thank you so much guys for watching. Hopefully you guys enjoy today's vlog. And jangan lupa kasih like, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang mau ke Seattle, bisa lihat-lihat di vlog kita. And yeah, thank you so much guys for watching. And we'll see you guys again soon. Peace.